Pria berikut ini terkenal tukang bakar sate. Ini adalah Tretan Muslim. Silent movie sih, silent movie. Haus sih dari tadi nih. Gimana sih, gak tahu diri apa? Gak asik ah. Capek nih. Assalamualaikum. Gara-gara kompas, saya sekarang bisa jadi naik pesawat. Tapi pas di bandara itu saya gak suka sama petugasnya. Itu kepo banget. Ditanya-tanyain saya. Mas, ini tasnya isi apa? Mau dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda? Gitu. Itu baru kenal so asik. Kalau tahu Twitternya saya blok itu. Tas saya pas diperiksa di metal detektor itu bunyi dit-dit-dit. Mas, kok bunyi? Saya periksa. Ternyata yang bunyi buku saya. Mas, ini buku apa? Itu buku materi stand-up komedi. Kok bunyi? Iya, materinya soal besi soalnya. Dan pada saat saya di pesawat itu saya duduk di pintu darurat, disamperin sama pramugari. Selamat pagi mas, karena mas duduk di pintu darurat saya akan menjelaskan prosedur terjadinya kecelakaan. Astagfirullahaladzim pak, jangan ngomong gitu pak. Kita tuh harus jangan takabur jadi orang. Kita harus yakin perjalanan selamat, betul? Betul. Kita gak boleh mendahului takdir Tuhan, betul? Betul. Ya udah mas, maaf saya gak jadi jelasin. Loh kok gak jadi jelasin, kalau terjadi kecelakaan gimana mbak ya? Mbak jangan gitu mbak ya. Gitu. Dan sama pramugarinya dibilang, mas ini baca sebelum pesawat berangkat. Terus kalau belum selesai baca gak boleh berangkat ya. Pas berangkat, mama jangan berangkat, belum selesai nih. Saya tuh bingung bacanya soalnya petunjuknya itu aneh. Ada gambarnya hak tinggi dicoret. Ini gak boleh pakai hak tinggi apa. Tapi pramugarinya pakai hak tinggi. Saya kasih tahu, mbak kok pakai hak tinggi baru pertama naik pesawat ya gitu. Saya baru pertama aja gak pakai hak tinggi pak. Terus di situ ada gambarnya rokok, dilarang merokok kalau terjadi kecelakaan. Ini orang goblok apa yang merokok pada saat terjadi kecelakaan nih? Ya pas kecelakaan pesawat yang lain bingung-bingung dia rokokan. Gak mungkin kayak gitu kan. Ya pramugari itu kam seupai menurut saya. Itu kalau saya tahu Twitternya, saya follow. Cakep pramugarinya, tapi sayang roknya sobek dari sini sampai sini. Karena nama saya Muslim tuh saya pengen tegur, pak kok sobeknya sebelah-sebelahnya juga dong gitu. Biar hidup seimbang, hidup harus seimbang, betul? Betul. Tapi pramugari itu sombong ya. Dia itu di sini pramugari di belakang pilot, dia masih nelpon, gak tahu pulsa bandara tuh mahal ya. Ini sumpah dia ngomong, cabin is ready sir katanya. Apa gak ketok pintu, mang tarik mang udah penuh gitu. Gak gitu aja kan lebih enak. Gak usah sombong jadi orang, low profile. Terus pramugari itu menurut saya, dia tuh gak konsisten. Saya masuk itu HP disuruh matiin. Kenapa dia telepon-teleponan sama pilotnya? Mbak, katanya HP suruh matiin. Mbak kok telepon-teleponan sama pilot? Saya mau minjem buat nelpon ibu saya. Maaf mas, ini telepon khusus nelpon pilot. Ya, saya mau nelpon pilotnya, suruh nelpon ibu saya. Assalamualaikum. Muslim. Ya, Om. Padat, bagus banget. Artikulasi oke. Saya rasa satu kata aja untuk menyatakan apa kekomplitan itu ya, kompor gas. Masuk. Muslim, ya yeah, ramping banget, bagus yeah. Banget, gue menikmati banget, gue suka banget. Gak ada lagi yang perlu ditambahin sih, komplit banget, bagus banget, keren. Ya, yeah, makasih mas. Muslim. Ya, yeah, mas. Bagus, di sini saya suruh menginginkan penguasaan panggung, saya bilang kamu jangan terlalu nguasain panggung. Ntar kalau kamu bagus dua-duanya kamu mahal, jangan. Udah segini ya, aja cakep. Makasih. Ya.